Semangat pagi Sobat Gaya dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Adrian dari Gaya Makmur Mobil. Saat ini kami akan mereview unit terbaru, unit yang menjadi unggulan dari PT Gaya Makmur Mobil, yaitu Traktor Head 460. Saat ini kita akan mereview kabin dari Traktor Head 460 yang dimana kabin ini sudah standar EC R29. Itu adalah menjadi standarnya kabin Eropa yang sudah ditentukan oleh internasional. Dengan horsepower 460, unit ini bisa digunakan untuk on-road dan juga bisa digunakan untuk off-road. Unit tersebut bisa dipakai untuk on-road dimana populasi dari unit tersebut sudah berada di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Unit ini menggunakan ukuran ban 1200x20. Selain itu juga unit ini juga memiliki ukuran ban 1200x24. Ini dilengkapi juga dengan interwheel lock, di mana dapat boleh mengunci semua gardan, semua roda untuk berputar di saat melewati jalan yang sulit. Saat ini kita akan membahas isi dari kedalaman unit FD 460, di mana kabin ini cukup luas bagi si pengemudi sehingga pengemudi dapat mengemudikan dengan leluasan. Pengemudi juga dapat melihat dari segi pandang yang cukup luas di depan dengan mirror yang sudah elektrik, full elektrik, yang dapat dikontrol oleh si pengemudi. Fitur-fitur yang sudah berada di dalam kabin FD 460 ini sudah cukup berteknologi dengan radio yang sudah touchscreen sehingga membuat si pengemudi merasa nyaman untuk mendengarkan berbagai musik yang tersedia di dalam fitur tersebut. Kabin FD 460 sudah dilengkapi dengan AC. Di dalam kabin ini sudah tersedia sleeping bag, di mana sleeping bag terdapat dua bagian, atas dan bawah. Sehingga si pengemudi di saat mereka akan beristirahat, mereka akan menggunakan sleeping bag tersebut. Unit dari FD 460 ini dilengkapi dengan economic suite yang mana dapat boleh mengatur konsumsi BBM saat bermuatan ataupun tidak bermuatan. Demikian singkat review dari FD 460. Semoga ini menjadi referensi dari Sobat Gaya dimanapun berada untuk menggunakan FD 460 TH.